Vege, vege. Dime una ella. Jadi skrin bagi dua. Ha, tak ramai masuk ke jadi skrin bagi dua. Bagi, bagi. Ada betul kan tu. Ha. Dah, dah nampak 12, nampak dua orang tak? Awak-awak bagi dua. Ha.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tuan guru. Ustaz, alhamdulillah dapat nengoklah wajah kesayangan orang Malaysia. Lama tak tengok ustaz. Apa khabar ustaz? Sehat ustaz? Alhamdulillah sehat. Senang jumpa dengan Ustaz Azhar Idrus. Makin muda nampaknya dengan baju bergaya. Kerana lampu. Kerana cahaya ni terang. Saya makin tua, ustaz makin muda ya. Haji ni. Taklah. Allah, bagaimana keadaan kesihatan ustaz dan lain-lain sahabat-sahabat kita di sana? Alhamdulillah sihat walafiat. Saya alhamdulillah. Program di rumah saja. Gitu. Macam sekarang ni COVID-19 ni ramai yang positif ni yang berjangkit ni orang di Bandar Kinabalu ke orang kampung? Banyaknya orang Jakarta, Ustaz. Orang Jakarta. Kalau di Riau? Riau tak banyak. Yang Riau ni orang Jakarta, dia balik atau dia dari bekerja di Malaysia, dia balik sebab banyak juga yang balik. Kalau yang Oh, itu yang jadi sebab berjangkit. Ya. Kami di Malaysia, alhamdulillah, menurun. Kalau 2 minggu lepas, sehari 170-180 orang positif berjangkit. Sekarang dah turun dah. Jadi 30-40. Alhamdulillah lah pasal buat lockdown ni. Alhamdulillah. Makin baik insyaAllah. Jadi live kita pada petang ini Ustaz, hikmah COVID-19 lah hikmahnya. Yeah. Kenapa berlaku COVID-19 ni, dia mesti ada hikmah. Dan sepena bulan Ramadan ini, kita nak bincangkanlah tentang apa yang sepatutnya seperti muhasabah bagi umat Islam tentang wabak yang Allah Ta'ala turunkan ke dunia kita sekarang ini. Jadi yang pertama, memang kami rindu sangatlah suara Ustaz Abdul Somad. Itu saja. Boleh tengok muka, boleh dengar suara. Jadi bila Allah datangkan musibah, jadi apa kaitan musibah itu dengan bala ataupun bala itu dengan malapetaka ataupun dan sebagainya? Adakah dia benda yang sama ataupun benda yang berbeza-beza? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati, dimuliakan Allah sahibul fadilah, tuan guru Ustaz Azhar Idrus, hafizahullah wa ta'alallah bitul umrihi, masyarakat Terengganu secara khasnya, masyarakat ikhwah, jamaah di Malaysia dan semua yang menyaksikan program kita petang hari ini. Pertama, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala sahamin wala syaukin yashtakuha. Ada rasa susah hati, risau, sakit badan, kepala, sampai duri yang mencucuk tapak kaki sekalipun, sebenarnya di balik itu illa kafarallahu anhu biha sayyi'ati. Allah Ta'ala ingin melepaskan, menghapuskan segala dosa silap salah kita sebenarnya. Oleh sebab itu dia azaban liman yasha, wabak ini menjadi azab bagi sesiapa sahaja yang dikehendaki Allah. Wa rahmatan lil mu'minin, tapi ianya menjadi rahmat bagi orang-orang beriman. Saya rasa rahmatlah bagi saya. Saya memang tak boleh bagi tazkirah. Tapi sebab COVID-19 inilah saya petang ni boleh berjumpa. COVID-19 ni boleh temu bual walaupun tak berhadapan langsung, tapi ada hikmah di balik itu semua. Lalu kemudian yang selama ini tak pernah cuba jadi imam, saya yakin ayah
kepala rumah tangga malam-malam Ramadan sudah berapa malam ni, 6 malam mungkin dia dah jadi imam. Malam pertama, kedua mungkin dia menangis sebab banyak ayat terlupa. Tapi dia dah mulai kuat, dah mulai melatih. Selama ni sibuk saja. Ada saya baca beberapa tulisan Ustaz Azhar Idrus. Tulisan ini dibuat orang yang tak percaya pada Tuhan lah, atheist. Kata dia, cara alam untuk menjaga balance, keseimbangan. Beginilah alam menjaga keseimbangan dia. Bagi kita yang bertuhankan Allah, mungkin inilah cara Allah Ta'ala menjaga keseimbangan. Manusia bila dia terlampau lepas, datanglah sombong, datanglah angkuh dia. Tapi bila datang macam ni, dia mulai sedar balik. Oh, aku ni tak ada daya, tak ada upaya, tak ada kekuatan. Baru setakat ini saja pun kita dah susah. Macam mana kalau datang lebih daripada ini? Gunung meletus, gempa bumi, tsunami, wabak sebenarnya menyadarkan kita lagi bahawa kita ni bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Dan banyak hikmah-hikmah yang boleh kita dapat. Lebihnya lagi hikmah terkait dengan hati kita mendatangkan rasa takut kepada Allah, takut buat maksiat, takut buat dosa. Agaknya itu hikmah yang boleh saya dapati, Tuan Guru. Alhamdulillah. Senang hati kami dengar. Rupanya betul lah Ustaz ya. Dalam musibah ini, dia sebenarnya mendidik kita lah. Kalau dulu yang yang tak kenal tika semayang, sekarang sudah semayang. Yang tidak istighfar pun sekarang sudah istighfar. Tapi di sini, di Malaysia ini, semua jadi jadi imam lah sekarang. Semua suami jadi imam. Alhamdulillah. Dia ada fatwa terbaru sekarang di Malaysia. Jemaah perempuan lepas tarawih boleh cium imam. Itulah ada benda yang ganjil yang belum berlaku. Sebelum ini tak boleh cium imam, haram. Jadi bila COVID, boleh cium imam. Itulah hikmah-hikmahnya. Ya? Jadi betul tak? Apabila yang Ustaz kata tadi, semua musibah yang bila berlaku ke atas umat Islam, dia menjadi rahmat. Bukan kata kena sampai mati, kena duri yang kecil pun, maknanya Allah ampunkan dosa dan seumpamanya. Tapi kalau ada orang yang Allah kehendak, benda ni, COVID ni menjadi azab bagi dia. Betul-betul, Ustaz. Terima kasih. Kami puas hati mendengar. Allahu Rabbi. Dan kalau bagi Ustaz, bagi Ustaz Azhar Idrus sendiri selama COVID-19 ni, apa yang Ustaz rasa dapat lebih? Ustaz rasa sebagai nikmat, sebagai rahmat apa kalau boleh saya tahu? Bagi saya lah ada beberapa perkara lah. Antaranya, bukan untuk diri saya tetapi bila berlaku COVID, semua kena satu dunia lockdown. Jadi berlaku untuk yang orang-orang yang selama ini dia berasa bahawasanya dunia ini segala-galanya. Jadi saya cukup rasa senang hati sekarang, rasa puas hati, rasa seronok sebab Allah ajar dengan COVID, dengan kuman yang halus, semua orang-orang yang sombong sudah sedar diri. Baru orang tahu kaya miskin itu sama saja. Kalau dulu orang rasa hebat dengan sebab kuasa, pangkat dan sebagainya, sekarang semua kena kurung, tak boleh keluar. Allah bagi benda yang kecil je, lebih kecil daripada burung ababil. Halus saja. Kalau gunung berapi, meletup, Krakatau ke apa, gunung Sinabung apa semua, kita tak kena kurung. Ini satu dua dia kena kurung. Tak? Allah Rabbi. Jadi ramai orang sudah sedar bahawasanya Allah yang lebih berkuasa atas segala-galanya. Jadi kesedaran yang masuk dalam hati manusia ini menggembirakan saya. Itu saya nak. Sebab benda ini payah. Kadang-kadang kita tazkirah lengah, tazkirah lengah, kita ceramah. Tak jadi apa. Dia dengar, tengok muka kita dalam TV, tiup terus dia tukar lain. Tapi sekarang musibah berlaku, dia nak dengar tak mau dengar, dia faham bahawasanya sikit saja Allah bagi, maknanya semua menjadi lemah. Nampak dah tak? Negara-negara yang selama ini rasa hebat, negara-negara maju dia panggil, di Eropah kan, negara maju nak banding dengan kita, Allah jauh bezanya Ustaz. Kalau nak bandingkan dengan Afrika, Allahu Rabbi. Tapi cuba tengok map, cuba tengok peta yang kena COVID,
paling sedikit kena ialah negara-negara mundur, negara yang tak maju. Negeri Ghana, Mauritania, Burundi, apa benda ni, Gabon, apa ni, Zambia. Nah, yeah. Itu Zimbabwe, semua negara miskin, paling sedikit dua orang mati, satu orang saja mati. Tapi yang ramai mati, negara yang paling kaya, yang paling canggih, Amerika, Allahu Rabbi, Amerika, yeah. United Kingdom dengan Belandanya, dengan Norway, dengan Perancis, dengan Itali, dengan Spanyol, negara maju. Maju. Paling paling banyak mati. Neh, dulu kita rasa negara ini hebat. Jadi rasa hebat ini sekarang sudah terhakis dari banyak perasaan manusia dalam dunia. Allah hantar musibah COVID ini, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, di sana macam mana sembahyang tarawih dan sebagainya? Semua di rumah juga? Sembahyang tarawih di rumah, Ustaz. Oh, sama macam kita. Ada beberapa masjid yang berani dia buka buat tarawih, tapi polis datanglah larang sebab takut. Sebab kata dia, kita hanya takut pada Allah saja. Ini kami mau dengar Ustaz ulas. Di sini pun ramai netizen. Dia kata, kenapa takut kepada kuman yang kecil? Sedangkan kita takbir Allah Maha Besar. Jadi, cuba Ustaz ulas sikit. Apa yang sepatutnya? Kita nak baiki sikit pahaman salah ni. 10 minit Ustaz. Dia kata Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Saya nak tanya itu tadi. Tanya itu pada Ustaz Azhari itu tadi. Jadi kita mau dengar. Ustaz. Saya nak cakap. Kata dia macam ni. Yeah, kata Ustaz. Dia bila kita takut pada harimau. Bila kita takut pada singa, kita lari daripada singa itu, kita serahkan pada pawangnya. Maka pawang COVID ni adalah Allah. Maka kita mesti ke masjid, kata dia. Kata dia. Jadi kalau kita nak pergi, saya belum dapat dalil lagi bahawa COVID ni dia ada pawang. Bomo dia ada, Bomo. Yang saya faham adalah bahawa kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum bihi," kalau kamu dengar ada wabak di suatu negeri, "la taqdimu ilaihi," kamu janganlah datang ke negeri itu. Benar. Bila kamu berada di suatu negeri, wabak terjadi di negeri itu, "fala takhruju firaran minhu," yang di luar jangan masuk ke dalam, yang ada di dalam ni jangan pula keluar. Itulah yang orang sekarang sebut dengan lockdown ni. Yang dari dua Kuala Lumpur tak boleh masuk Kuala Lumpur, yang dalam Kuala Lumpur tak boleh keluar. Betul, betul. Tapi dulu, masa dulu, satu negeri aja ada wabak, negeri lain tak ada wabak. Ada wabak di Andalusia saja, tapi luar Andalus tak ada. Ada wabak di Kaherah saja, tapi luar Kaherah tak ada wabak. Sekarang ni merata-rata semua wabak. Oleh sebab itu, maka kata Nabi pula dalam hadis lain, "Firra minal majzum, firaraka minal asad." Larilah engkau dari orang terkena wabak itu seperti engkau lari daripada singa. Sebagaimana kita lari takut kepada singa, begitulah kita lari daripada wabak. Jadi Nabi suruh. Ada saya baca satu tulisan Syekh Ali Jum'ah, Tuan Guru. Kata Syekh Ali Jum'ah, dulu pernah terjadi wabak di Kaherah. Lalu kemudian orang Kaherah beramai-ramailah membaca Sahih Bukhari. Bertawassul dengan berkumpul beramai ini supaya Allah angkat wabak ini. Apa yang terjadi selepas itu? Semua yang ikut majlis itu terkena wabak. Lalu ta'liq komen daripada Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, perbuatan mereka berkumpul beramai-ramai manakala ada wabak itu adalah jauh daripada sunnah. Jadi yang kita lakukan ini bukan meninggalkan masjid. Yang kita lakukan ini bukan meninggalkan
Jumat yang kita lakukan ini adalah mengamalkan sunnah Rasulullah SAW pada masa wabak. Itulah yang selalu saya sampaikan, Ustaz. Wallahualam. Betul tu, Ustaz. Itulah masalahnya. Dia orang kata, dia orang kita pergi masjid juga kerana sayang pada Allah, cinta pada Allah. Kenapa kita lari daripada COVID? Mereka tak faham. Itulah bila jahil, bermasalah lah. Jangan Allah kata kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu kasih kepada Allah, maka ikut Rasulullah. Kena ikut Nabi. Dalam hal bal benda yang menyangkut, kan Nabi kata infiru, lari. Itu lockdown, mana jaga diri. Jadi kita sayang Allah dengan ikut perintah Nabi. Bukan sayang Allah tinggal perintah Nabi. Siapa yang sayang Allah tapi tak mau ikut Nabi, itu bukan umat Nabi. Tabi'uni yuhibbukum Allah. Kamu ikut aku. Aku kata infiru, berkurung dalam rumah. Yuhibbukum Allah. Pasti Allah beri kesihatan kepada kamu. Alhamdulillah. Betul tu Ustaz Comel. Tapi lah netizen ni, dia nak cakap dia. Dulu suat khabar, kena masuk, kena pergi di kantor. Sekarang suat khabar sendiri. Sendiri tulis, sendiri cakap. Sendiri cakap, sendiri like. Sendiri like, sendiri share. Jadi 10 hukum, 20 hukum jadi makin-makin banyak hukum. Alhamdulillah Ustaz. Baik. Kita tengok keadaan tengah-tengah negara Eropah, dia membenarkan bacaan-bacaan Al-Quran dipasang di masjid-masjid yang dulu tak boleh, tak? Ada dulu di Belanda, kalau di Denmark tak boleh baca Quran, pasang dekat speaker. Sejak bulan Mac sudah dibenarkan. Jadi apa pasal ni, Ustaz? Dia orang-orang Kristian. Sudah benarkan orang Islam pasang di masjid orang mengaji Quran. Cuba Ustaz ulas sikit. Beberapa hari lepas ada orang kirim video, dia daripada Palestin. Orang Indonesia yang ada di Palestina. Dia masuk ke satu store kedai punya orang Yahudi. Kedai Yahudi itu menghidupkan suara baca Quran. Jadi rupanya orang Yahudi pun percayalah tentang masalah ni. Jadi tentang masalah orang luar agama kita percaya tentang doa kita, ini sebelum COVID-19, Ustaz Azhar Idrus, kawan saya, dia ni ustaz juga. Dia dijemput oleh orang tak Islam baca doa. Kata kawan saya, saya ni Islam, kenapa awak jemput saya baca doa tempat awak? Kata dia, tempat saya ni banyak hantu. Jadi hantu ni dia rasa tak takut lagi pada doa-doa dia. Jadi sebenarnya manusia ni bila sampai pada punca masalah, dia pun ragu pada ajaran agama dia dan datang keyakinan dia. Jadi dulu saya sangka hanya setengah orang saja. Sekarang ditunjukkan Allah Subhanahu Taala, orang Israel, orang Europe, di mana-mana mula percaya. Azan dia suruh kumandangkan kuat-kuat. Dulu azan tak boleh. Lalu kemudian bacaan ayat Al-Quran. Bila kita tengok pula, sebenarnya dalam diri manusia itu ada keyakinan. Tapi ditutupi oleh hawa nafsu, ditutupi oleh setan. Manakala dia sampai pada puncak ketakutan, amat sangat takut, seperti orang di tengah lautan, tak bertepi, ombaknya kuat, karangnya tajam, tak nampak daratan, disitulah dia akan berkata, Allah, hari ini rasa-rasanya umat manusia macam di tengah laut. Tak nampak bila COVID-19 ini akan berhenti, tak tahu ubat vaksin tak ada, saat itu dia berkata, Allah. Agak-agaknya begitu, Tuan Guru. Alhamdulillah. Betul lah, dulu masa perang dunia yang kedua, bila tentera Jerman, dia sudah bom itu Rusia, dahsyat. Bertubi-tubi,
berpuluh-puluh ratus ribu bom dibomkan dalam Rusia. Rusia masa itu Stalin yang komunis, tak percayakan Tuhan, tak benar semayang, walaupun di masjid, di gereja, semua tak boleh agama. Tapi bila dah teruk sangat, dibom oleh Jerman, akhirnya Stalin, ketua komunis, keluarkan arahan supaya masjid melaungkan azan, gereja membunyikan loceng dan sebagainya. Itulah manusia ni, bila dia senang, dia lupa Tuhan. Bila dia susah, dia akan cari Tuhan. Siapa-siapa punya Tuhan pun tak apalah, dia nak pinjam semua. Betul. Dulu di Belanda, di Denmark tak boleh. Sekarang sudah boleh. Nak baca Quran lagi kuat lagi boleh. Dan sampai orang semayang jemaah di Perancis pun, orang kafir pun mari ikut sama tumpang. Takut-takut dapat lepas daripada COVID-19. Itu betul. Nampaknya dia nak cuba semua Tuhan. Semua Tuhan tuan-tuan. Nak cuba Tuhan kita. Dia beritulah tengah macam ini, terlalu pandai sampai dia nak cuba-cuba Tuhan. Tapi begitulah dalam sekarang, dia global. Semua sudah susah hati, sudah ramai yang mati, sedih. Kerana ini bukan masalah yang setempat tetapi global lah, boleh katakan seluruh dunia sedang ditimpa COVID-19 sekarang, Ustaz. Jadi menurut pandangan Ustaz Azhar Idrus, firasat Ustaz, macam mana agaknya kita 5 bulan, 6 bulan ke depan ni? Macam mana kehidupan kita di dunia ni? Firasatnya lah. Betul tak betul, tak tahu nak. Jadi sebenarnya, bagi saya mungkin COVID ini macam lepas-lepas Allah nak mengajar kita. Dia tiap-tiap musibah yang berlaku, yang paling besar sekali ialah kiamat. Paling besar namanya kiamat. Hari kiamat ataupun hari akhirat. Lain daripada itu, semua musibahnya kecil. Tak boleh banding dengan kiamat. Jadi sebelum kiamat, mesti ada Allah akan didik atau ajar manusia dengan cara musibah. Jadi ini sebenarnya kita sedang diajar oleh Tuhan. Kita sudah lupa lama kepada Allah dengan LGBT, dengan macam-macam, dengan minum arak dan berjudi, macam-macam dengan berjoget. Seluruh dunia. Jadi Allah ajar kita. Betul Ustaz kata. Jadi mungkin Allah nak balancingkan akan dunia ini dengan kematian. Itu cara Allah. Jadi kalau sebab tu berlaku perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang itu, perang ini. Untuk balance. Tidak penuh manusia ini. Tak tahu berapa ramai, tak boleh nak duduk. Jadi mungkin juga. Jadi Allah ni dia hakim. Sangat bijaksana. Saya rasa insyaAllah kita perbanyakkanlah apa yang sunnah Nabi, antaranya kembali kepada Allah belaka. Inilah masanya Allah nak balik kepada dia. Orang bukan Islam, kembali kepada Islam, masuk agama Islam. Kita yang Islam ini pun balik kepada Allah. Antaranya istighfar. Bila istighfar, kita duduk dalam keadaan apa? Dalam min dikin illa faraja. Kalau kita istighfar, man lalimal istighfar, Nabi kata barang siapa yang perbanyakkan istighfar, Allah akan bagi kepada dia. Itu kalau dalam keadaan sekarang sempit, makhraja. Ada jalan kelepasan. Kalau dalam keadaan apa benda ni, hamin, kalau duduk dalam keadaan susah, maka Allah akan bagi faraha. Allah akan bagi senang. Istighfar kena banyak. Istighfar bukan saja mulut, astagfirullah, astagfirullah, hati sendiri ingat bahasanya kita semua sudah buat salah kepada Allah. Semua kita kena mengaku salah kepada Allah. Berarti bila dalam solat istisqa, Ustaz, bila tak turun hujan, mati binatang, mati habis pokok, istighfar menjadi ibadah yang utama. Perbanyakkan istighfar dan solat hajat. Begitulah lagi Nabi pesan, man lazimal istighfar. Siapa yang memperbanyakkan istighfar, biar tetap istighfar, ja'alalahu, Allah akan bagi pada dia min kulli dikin, bagi setiap apa yang kita rasa terkepit sekarang, rasa sempit, mesti ada makhraja. Itu janji Allah. Jadi saya rasa insyaAllah kita sekarang sedang dididik oleh Allah, dan alhamdulillah ramai yang sudah terdidik, yang sedar bahawasanya Allah lah yang tunggal, yang mampu melakukan segala-galanya,
InsyaAllah dunia akan lebih jadi baik. Macam kita tengok sekarang, banyak berita sungai-sungai semua sudah jadi jernih. Air laut sudah jadi cantik. Kenapa? Kerana manusia tidak keluar. Pusat dandut pun tutup habis. Tempat minum arak pun tak ada habis. Kilang-kilang. Yang ternak babi pun babi pun tak ada orang nak makan. Mati habis babi. Bukan Malaysia saja, seluruh dunia. Itu Tuhan ajar kita 4 bulan, 5 bulan. Kita rasa Alhamdulillah. Ini tanda Allah sayang kita. Kalau Allah tak sayang kita, dia tak turunkan wabak ni, kita dengan togak arak lah kita, dengan berjudi lah kita sampai mati. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Baik, InsyaAllah. Jom elok teh. Jadi di sana puasanya macam mana? Boleh jual-jual petak, jual beli juadah macam mana? Tak ramai macam dulu, Ustaz. Saya rasa dulu saya susah. Susah fikiran, susah. Tiap-tiap hari saya tazkirah pukul 6, jangan lagi keluar rumah, duduk lagi rumah, baca Quran, jangan pergi ke mall, jangan pergi. Dulu selalu saya cakap tiap-tiap hari. Tapi orang tetap juga pergi. Kadang ada rasa sedih dalam hati. Ada rasa sedih dalam hati, nampaknya jamaah ni tak dengar kita. Dia anggap kita ni macam radio rosak ke apa. Tapi sekarang ni kita tak ada bagi tazkirah, semua duduk kat rumah. Itu hikmah. Hikmah. Dulu 6 bulan lepas, Ustaz, itu 6 bulan lepas ada penghinaan terhadap niqab. Niqab, ya, cadar. Ya, cadar. Kata cadar ni budaya Arab, ini jahiliyah punya, ini bukan apa. Kita pun pusing kepala, sakit kepala, pening kepala kita. Sekarang ni, semua pula pakai niqab. Lelaki pun pakai niqab sekarang. Orang kafir pun pakai niqab. Semua guna niqab. Yeah. Kita tak ada bagi tazkirah lagi. Ya, betul. Dulu kita cerita tentang, sini di Malaysia kita panggil purdah. Ya. Kalau kita cerita purdah ni lebih-lebih sikit, marah orang. Perempuan marah dan sebagainya. Ya. Ada yang macam-macam lah. Ustaz ni ekstrim lah. Sebab suruh pakai purdah, pakai niqab. Ustaz ni tidak memandang pada realiti. Awe sekarang semua pakai topeng. Ni yang bahasa yang paling mahal sekarang di Malaysia bukan mask, topeng sekarang tak. Dulu saya bila nak bagi tazkirah, ada beberapa tempat saya tak boleh masuk. Tak boleh ya? Abdul Somad tak boleh, office ini tak boleh, office ini tak boleh, kota ini tak boleh. Sekarang ni saya tiap-tiap hari tazkirah. Petang tazkirah, malam tazkirah, inilah masuk risalah kusyairiyah. Tak ada hal orang nak halau saya. Oh, tak tahu pun boleh. Oh, ustaz pun ada juga ni. Dia tidak boleh pergi ya. Ada. Oh, saya ingat saya juga. Saya banyak tempat tak boleh lagi. Lebih kuranglah tu. Jadi sekarang semua mau dengar tazkirah. Ni betul tu. Alhamdulillah lah. Dulu kita larang, dia kata kita ekstrim. Sekarang dia sendiri pakai. Ini macam-macam Ustaz. Kalau emas ini macam-macam. Ada yang buat sendiri, ada yang buat dengan kain, ada yang plastik. Tudung botol pun ada Ustaz. Semua nak masuk, ikut mazhab Hanbali semua. Dulu Ustaz, dulu kita pagi petang tabligh akbar habis suara ajak orang ke masjid. Mari ke masjid, mari sembahyang. Sekarang kita pula ajak jangan ke masjid. Tak apa, itu sunnah. Sunnah. Kita agama ini bukan ikut selera. Agama ini kena ikut syarak, ikut Allah dan Rasul. Jadi sampai masa Allah suruh pergi masjid, Nabi suruh pergi masjid, sampai masa Nabi kata jangan pergi. Jangan keluar, jaga diri. Sebab tu pernah berlaku di zaman Nabi, suruh sembahyang dalam rumah. Sallu fi rihalikum. Dah sembahyang dalam kemah-kemah kamu. Tapi bila kita tak belajar, tak mengaji itulah. Di Maghribi macam mana Ustaz? Tak ada perkembangan penyakit di sana. Maghrib.
Maghribi lebih awal lockdown daripada Indonesia. Kerana dia dekat dengan Eropah kan? Lebih dekat. Yeah. Dan maklumat, information daripada sahabat saya, kata dia tak ada sembahyang berjamaah, tak ada solat Jumaat. Memanglah samalah macam kita juga. Lebih kurang itulah. Ini sudah global Ustaz. Tapi itulah, saya tengok negara-negara yang miskin, rahmat Allah tidak teruk COVID-19 ini. Negara-negara mundur di Afrika yang tak ada hospital, tak ada parit, tak ada paip air dan sebagainya, tidak teruk. Di Uganda tu seorang saja yang positif, itu pun sudah baik. Baik Ustaz. Kalau di Indonesia, rasa-rasanya lah, raya tahun ini macam mana? Masih lockdown atau macam mana? Kalau tengok daripada ini terus bertambah, na'uzubillah, tapi nampaknya tak mungkin sembahyang raya di masjid atau tanah lapang, di Padang. Jadi sembahyang di rumah Ustaz? Nampaknya macam itu Ustaz, sebab tak ada nampak turun. Kalau kita sembahyang di rumah Ustaz, orang Malaysia ni dia hantar mesej suruh tanya ni. Dia tak mau tanya saya, nak tanya Dr. Abdul Samad. Kalau sembahyang raya di rumah, anak-anak yang dengar, bini yang dengar, bapaknya jadi khatib, bagi imam, adakah dibacakan khutbah raya Ustaz? Saya tak berani nak jawab Tuan Guru, jadi saya baca je lah ya. Saya baca saja. Yang pertama daripada Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani meriwayatkan daripada Imam Syafi'i dalam Mukhtasar Al-Umm. Wa yusallil aidaini. Boleh seorang Muslim itu sembahyang Aidil Fitri dan Aidil Adha al-munfaridu seorang sahaja. Di baitihi di rumahnya. Wal musafiru atau seorang musafir. Seorang saja. Wal abdu atau budak sahaya. Wal mar'atu atau perempuan. Maknanya dia sembahyang Aidil Fitri, tiada khutbah. Ini bagi yang nak buat seorang saja. Selepas itu pula kata Imam Ramli dalam Nihayatul Muhtaj, wal muradu annahu yustahabbul jama'atu fiha. Sebenarnya berjamaah sembahyang Aidil Fitri itu yustahabbu, dianjurkan, tidaklah wajib. Jadi bila ada seorang buat sembahyang seorang saja, maka sah. Adapun yang ingin membuat berjamaah, tapi ini di luarlah daripada mazhab Syafi'i. Inna salatal aidi, sesungguhnya salat Aidil Fitri dan aqidu sah. Salat Aidil Fitri sah hukumnya dilaksanakan bi arba'ati, empat orang sahaja. Imamin, seorang imam. Wa salasatin mu'tamin, tiga orang makmum. Seorang imam, tiga orang makmum. Li'annahu adadun yazidu ala aqallil jam'i. Kerana empat orang itu adalah batas had jumlah lebih daripada jamak. Bukan mazhab Syafi'i. Empat imam. Imam Abu Hanifah Hanabi, Imam Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani, Imam Laits Ibn Sa'ad dan Imam Zufar. Jadi dari beberapa yang saya baca ni, kita ada pilihan. Bila kita nak buat seorang sendiri atau bila kita nak buat jamaah empat orang dengan khutbah, dan khutbah kita baca rukun-rukunnya saja. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul, usikum wa nafsi bitaqwa, taqwalah kamu pada Allah, Allahumma firil muslimina wal muslimat. Dua khutbah. Agaknya begitu Tuan Guru. Alhamdulillah, jelas kita di Malaysia dapat dengar banyak persoalan yang berlegal tapi sudah dijawab oleh Ustaz Abdul Somad. Alhamdulillah. Siapa yang nak semayang raya, kalau semayang seorang diperbolehkan, kalau nak semayang beramai-ramai pun diperbolehkan di dalam mazhab lain. Jadi dalam keadaan kita sekarang ini, dalam keadaan terkepit,
Jadi kita boleh takrir Ustaz kan? Al-amru iza zaqa ittasaha. Bila kita takrir, ha, dia terbuka. Alhamdulillah. Nampaknya Tuan Guru, Imam Terawih mesti kena latih-latih jadi khatib lah sekarang ni. Ah, begitulah nampaknya. Ah, tapi saya ada anak seorang yang jadi imam gile-gile Terawih. Jadi mungkin dia malam ini, malam esok, kadang-kadang dia Terawih, saya witir dengan Isyak. Ada seorang. Suka dia jadi imam. Jadi mungkin dia jadi imam semayang raya. Bini-bini jadi makmum. Jadi apa, ada Ustaz di Riau. Selama Ustaz di Riau, adakah Ustaz mengikuti perkembangan COVID-19 yang berlaku di Malaysia, macam mana tetap pemerintah dan sebagainya? Ustaz ikuti? Ya, saya ikuti. Semalam kita buat program macam ni juga dengan Profesor Izhar. Dr. Izhar. Ya, sebelum ni juga dengan Majlis Zakat Kedah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita dengan sahabat-sahabat Malaysia terus ada komunikasi. Alhamdulillah, terbuat. Jadi tahulah sedikit sebanyaknya tentang apa yang berlaku di Malaysia. Ya. Rasa-rasanya mula-mula keadaan COVID-19 di Indonesia ini tidak semacam di Malaysia. Saya rasa di Malaysia dia lebih ramai yang dijangkiti dan Indonesia diikut di belakang. Tapi sekarang saya tengok yang ramai positif di Indonesia. Jadi apakah faktor yang menyebabkan dulu Indonesia sedikit, sekarang dia sudah ramai dijangkiti? Kenapa itu Ustaz? Ini sebenarnya faktor masalah disiplin. Masalah di Malaysia, orang dikurung dibagi makan, Ustaz. Bagi makan, dapat duit. Ya. Kita bila nak kurung orang, kita kena bagi makan. Kalau kita kurung orang tak bagi makan, dia mengamuk. Macam beruk jugalah. Ya. Macam mana kita boleh nak kurung orang? Nah, jadi masalah ni tidak hanya setakat masalah wabak, tapi ada masalah ekonomi, ada masalah sosial, ada masalah agama. Jadi saya tengok banyak. Jadi kita hanya boleh bagi tahu jamaah, keluarga dekat bahawa ini berbahaya, lebih daripada itu di luar kuasa kita. Ya, betul. Mohon doa jamaah di Malaysia, tuan-tuan guru, ustaz, supaya Allah tolong kita, Indonesia, Malaysia dan semua negeri-negeri. Ya. Tapi masih di Indonesia pun masih mampu macam bebas malam berkenderaan masih ramai Lalu di polis, Pulau Jawa. Polis masih tetap, polis jaga sempadan-sempadan nak balik daripada Jakarta nak masuk ke Jawa, kalau suruh balik. Kemudian tapi sebab orang nak cari makan, bila dia pergi dari kampung halaman dia, dia pergi ke Jakarta, dia pergi ke Bandung, dia bekerja, dia sewa rumah. Bila dia sekarang berhenti kerja, dia tak boleh makan, macam mana? Dia kena mesti balik. Bagi orang kampung, lebih baik susah di kampung daripada di kota. Kalau di kampung, dia masih ada family. Dia boleh makan pucuk ubi, dia masih pinjam beras. Di kota dia macam mana? Nah, jadi ini masalah duit, masalah ekonomi. Kami di Malaysia yang tak boleh balik macam orang Terengganu yang tersekat di Kuala Lumpur, dia tak boleh balik sekarang. Kena duduk di Kuala Lumpur jadi anak dagang, tapi ada bantuan. Ya. Diberi semangat, kerajaan bagi semangat. Baik Ustaz. Jadi bila kita berpuasa, kita berhari raya dalam keadaan duduk di rumah, apakah pahala kita? Kalau dulu kita bersemayang di masjid, kalau dulu kita tazkirah pergi jauh-jauh macam Ustaz sampai pergi ke Natuna dan jauh lagi dan sebagainya kan. Nah, sekarang kita hanya live dalam Facebook, dalam internet, tak kerja beratlah. Jadi adakah sama pahala yang kita dapat dalam keadaan kita berkurung ini buat ibadah dengan keadaan seperti masa belum berlaku musibah? Kita nak dengar jawapan Ustaz.
Dalam sebuah hadis, bila terjadi suatu wabah, lalu ada orang beriman, makasa fi baiti. Dia duduk di rumah dia. Muhtasiban. Dia duduk di rumah dia, imanan. Dia percaya kepada Allah Ta'ala bahawa ini datang daripada Allah. Muhtasiban. Dan dia tiada mengharapkan balasan lain kecuali daripada Allah. Dan dia ikut sunnah Rasulullah. Dia duduk di rumah ini sebab Allah suruh, Rasulullah suruh. Dan dia yakin bahawa tiada yang terjadi di alam ini. La tataharratu daratu illa biiznillah. Tiada satu benih pun yang, tiada satu pun yang bergerak kecuali atas izin Allah. Maka dia mendapatkan keajri syahid. Dia seperti mendapatkan seperti pahala orang syahid. Kenapa Nabi sebut syahid? Sebab syahid asma amanina. Syahid adalah cita-cita tertinggi seorang Muslim. Syahid adalah pahala yang paling tinggi. Lebih tinggi daripada haji mabrur. Lebih tinggi daripada sedekah. Lebih tinggi daripada segalanya. Maknanya kata Nabi, bila kamu duduk di rumah masa wabak, kamu percaya pada Allah, kamu ikut sunnah Rasulullah SAW, maka kamu dapat pahala tertinggi. Lebih tinggi daripada sembahyang tarawih. Lebih tinggi daripada. Tapi walaupun begitu, kita tetap jugalah tarawih di rumah. Yang pula malam ni nanti duduk tonton televisyen, awak tak sembahyang. Lebih tinggi daripada tarawih. Alhamdulillah. Puas hati. Sekali lagi tak dengar Ustaz Abdul Somad jawab, tak puas hati. Jadi itulah kami di sini seronok sungguhlah pada petang ini yang berkat ini dapat dengar daripada Ustaz Abdul Somad. Sebenarnya kami rindu Ustaz. Rasa-rasanya bulan 2 tu kalau tak ada COVID Ustaz kena datang lagi Terengganu tu. Saya tidak berapa rindu dengan Terengganu. Sebab di dalam lemari, di dalam peti itu ada batu bertuliskan jawi. Ada dua buah batu bersurat dari Terengganu. Jadi saya tiap-tiap hari macam di Terengganu. Nakal Ustaz ni. Patutlah budak-budak suka Ustaz. Lucu-lucu. Aduh, Rabbi. Jadi sebelum kita berakhir Ustaz, kita mau dengar 5 minit atau 10 minit ikut suka Ustaz lah. Nasihat Ustaz kepada kita semua umat Islam untuk dalam keadaan puasa, untuk berterawih, sepenuh Ramadan yang berkat ini. Kita nak berhari raya sama ada kita dapat lepas daripada lockdown atau tidak. Nasihat Ustaz kepada kami semua di Malaysia dan di seluruh umat Islam di Indonesia, apakah yang sebaiknya kita buat, apa yang sebaiknya kita yakinkan supaya Allah sayang dengan kita walaupun dengan cara kita menghadapi musibah yang besar ini, Ustaz. Baik Ustaz, kepada semua jamaah khasnya di Terengganu, di Malaysia, di mana pun berada. Dulu sebelum COVID-19 ni, saya bagi tazkirah di Padang, bagi tazkirah di masjid, bagi tazkirah di office. Banyak bercakap, sikit baca. Sikit baca, banyak cakap. Sekarang ni, lepas COVID-19, barulah saya boleh bacakan kitab ni. Malam ni dah sampai pada stesen ke-32. InsyaAllah esok malam stesen 33. InsyaAllah malam 28 Ramadan sampai pada stesen 53. Last. Saya bagi judul tajuk ni 53 stesen menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya apa? Banyaklah komen-komen dari jamaah di netizen di media sosial, social media. Ustaz Abdul Somad, terasalah sekarang ni kita mengaji. Terasalah bahawa kita. Ini yang pertama. Yang kedua, selama ni Ustaz Fulan di sana, saya di sini. Ustaz Azhar Idrus di sana, saya di sini. Tak pernah jumpa. Tapi sekarang ni, tiap-tiap hari,
dua hari lepas dengan Ustaz Bakhtiar Nasir, dengan Ustaz Amir Faisal, dengan Ustaz Fulan hari ini, dengan Ustaz Azha Idrus, dengan Ustaz Dasat Latif. Artinya apa? Ternyata betul kata Allah, ini menjadi rahmat bagi orang yang beriman. Yang ketiga, fa'iza faragta fansab. Bila kau lepas dari satu aktiviti, cari aktiviti lain. Lepas zikir, baca buku. Lepas baca, tulis-tulis. Lepas tulis, tonton tazkirah. Jangan sampai mati langkah. Jangan sampai tak tahu nak buat apa. Bila kita tak tahu nak buat apa, maka syaitan datang. Dulu memang syaitan dikurung, sekarang kita pula berkurung. Yang keempat ni kita sekarang sedang disadarkan. Orang yang duduk di istana Saudi Arabia, begitu hebatnya, 150 orang kena COVID-19. Bayangkan itu, hebat-hebat di atas hebat. Macam mana kita? Mereka yang ada kuasa, yang ada harta, yang ada duit banyak pun kena juga. Apalagilah kita. Bila hari ini kita tak kena, itu bukan kerana kita pandai, bukan kerana kita jago, bukan kerana kita hebat, tapi kerana Allah masih sayang, inginkan kita beribadah di bulan Ramadan. Last yang kelima, sayangi diri, sayangi keluarga, jadikan ini bulan perenungan, jadikan ini tempat kita untuk bertafakur, bertazakur, maka insya Allah, Allah akan lapangkan dada. Banyak beribadah kepada Allah. Falyabudu rabb hadzal bait. Banyak-banyak kau beribadah. Kalau kau banyak beribadah, aku akan bagi kau dua. Atau kalau kau lapar, aku bagi makan. Wa amanahum min khauf. Kalau kau takut, aku lepaskan kau dari takut. Allah minta kita satu saja. Banyak ibadah. Kalau kau lapar, Allah bagi makan. Kalau kau takut, Allah lepaskan kau dari segala ketakutan. Wallahu a'lam bishawab, Tuan Guru. Alhamdulillah. Baik. Buat hati kita semua mendengar tausiah terakhir daripada orang yang paling kita sayang sekarang ni yang berada di depan kita. Ustaz Dr. Abdul Samad daripada Riau. Jadi sebenarnya ni program kita pada petang ni Ustaz dianjurkan oleh UPDI dan TV Darul Iman di bawah Kerajaan Negeri Terengganu. Alhamdulillah. Ustaz dah datang ke Terengganu banyak kali. Kami sangat-sangat menunggu setiap masa lepas lockdown nanti datanglah juga. Selalulah datang ke sini kerana kami rasa Ustaz dah macam orang Terengganu. Wajah pun macam orang Terengganu dah jadi mungkin. Jadi Alhamdulillah semua sekali kita berterima kasih kepada pihak penganjur. Ya Ustaz. Saya juga sangat-sangat excited, terharu lah dapat tengok Ustaz saya. Saya boleh WhatsApp Ustaz setiap hari pun boleh, tapi saya tak kacau Ustaz. Yang macam ni, saya boleh tengok Ustaz. Saya boleh call Ustaz, tapi tak mau. Tak mau saya nak tengok macam ni. Ustaz, saya pun sekarang Alhamdulillah boleh banyak menulis. Saya tulis, saya post dalam Facebook dan sebagainya. Dulu tak sempat. Alhamdulillah banyak kitab-kitab yang kita boleh baca. Dulu ada tafsir Qurtubi tu yang tebal tu, kita mukadimah dia tu saya belum sempat baca. Saya seterusnya masuk ke dalam Fatihah. Saya hari ni 2-3 malam dia boleh baca balik mukadimah. Mukadimah kitab. Sebenarnya dalam mukadimah tu terlalu banyak ilmu, belum masuk daripada perkataan sekarang. Alhamdulillah kami semua di sini di Terengganu mengucapkan terima kasihlah kepada Al-Fatih Al-Mukarram Sohibul Fadilah, Doktor Ustaz Abdul Somad yang sudi bersama kita. Mudah-mudahan dapat kita kembali bersiar pada kali-kali ya Ustaz. Mudah-mudahan kita diberkati petang ini insyaAllah. Dan kami mohon maaflah kalau ada apa-apa kekurangan. Saya sendiri pun mohon jutaan kemaafan kalau ada tersilap cakap dan sebagainya. Malu pada Ustaz ni. Rindu pada Ustaz dan rasa segan pada Ustaz. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan kita diberkati dan kami mengucapkan selamat berbuka puasa dan selamat menyambut Ramadan dan selamat berhari raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.